It's review time. Senang patahnya nih. Maksudnya ini tarikan. Mama kasih on ya, tekan X sama home sampai di blinking gitu serentak. Maksudnya bila dia keluar sudah, tekan ini si pasang dia P. Oke, okay, connect sudah. Sudah connect.
Sini contohnya. Sekarang pergi tes di sini ya, aku tahu. Apa apps tuh? Emulator. Emulator. Ya. Nanti siapa? Ini ada nama. Oh. PP. PPSSP. Semuanya ada double. Dia PSP gitu. Oh. PlayStation Portable. Oh, PPSSPP. Ah, dia, tapi dia emulator, dia kasih double nama dia. Oke, okay, masuk tuh apps. Masuk ini. Sini boleh setting dia. Sebab ini. Los itu. Oh ya. Dia pandai lari. Maksudnya, maksud aku dia sensitif lah. Kalau macam aku tekan ini kan di ujung sikit. Dia tekan sini sama situ. Serentak. Kita naik. Di masa aku tap tadi, kita naik. Itu ikut dengan up button. Aku mau dia stretch gitu kan, tapi dia tepi gitu. Oh. Dia banyak goyang lah, sebab dia tidak balance kan, dia balance ke depan kan. Depan. Jadi kalau kau tekan, kau gerak sedikit sih kan, jadi kau kan sudah begini ini, sebab dia berat di sini. Aku tidak ingat sudah bagus, lama sudah aku tidak bagi controller. Aku rasa ini macam terlalu tinggi lah. So, tapi bagus lah, dia ada grip. Apa? Oh tuh. Ini yang ini. Dia bukan rubber ini. Lock dalam trigger. Oh, trigger kanan. Trigger kanan. Tapi yang di atas. Cuma mau M mah kalau aku mau tembak. Itulah M. Bukan atas. Atasnya. Dia lock orang. Mana tembak tadi itu? Tembak. Itu ada pistol. Coba tekan up di jalan dah. Zeng. Tembak dia. Dia lawan kan. Ya, ambil senjata. Pengkhianat. Lol. Oke, tukar senjata. Nah, tembak lagi yang lain. Cus. Banyak apa ini? Inggris semua. Kan kok tinggal 11 aja kan? Iya. Malas, kalau manual memang malas mau baca.